keyakinan Pak Edi memenangkan pilkada ini? 100%. Salah satu kegiatan ini adalah awal dari perjuangan sesuai namanya PDI Perjuangan, PDI Perjuangan. Kita berjuang untuk melawan kemungkaran, untuk menegakkan demokrasi merupakan warisan bangsa. Pada kita sudah membuat ini karena bangsa Indonesia lagi berkeluargaan. Seberapa besar keyakinan Pak Edi memenangkan pilkada ini? 100%. 100% Pak Edi akhirnya menjadi bakal calon gubernur dari PDIP dan menyatakan Pak. Pak, perasaan Bapak gimana? Pak, salam hari ini masuk tiga kali ini Pak. Satu visi dan satu misi untuk menegakkan suatu kebenaran. Bangsa ini bukan milik dia. Bangsa ini bukan milik kami. Bangsa ini milik kita bersama. Itulah diciptakan demokrasi. Demokrasi ini yang akan kita junjung, bukan jabatan yang kita kejar, tapi menegakkan suatu demokrasi Indonesia. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.